Hai, Assalamualaikum pada semua warga UiDTM dan juga penonton-penonton setia yang bersama dengan CIDL. So hari ini kita akan ada lagi satu session yang akan membincangkan ataupun akan memberi sedikit tutorial lah berkenaan tentang Adobe Illustrator bersama panelis kita. Nanti saya akan memperkenalkan panelis saya kita sebentar saja lagi. Tapi Alhamdulillah, saya nak ucapkan kesyukuran Alhamdulillah setelah berempat pulas saya cuba curi job ni. Alhamdulillah, akhirnya saya dapat juga job untuk menjadi moderator pada hari ini. So, hi everyone. Assalamualaikum. Harapnya semuanya sihat-sihat belaka. InsyaAllah. Boleh share, minta mohon pada penonton-penonton setia CIDL ni boleh share lah dari segi YouTube dan juga Facebook. Dan sebelum itu saya juga ingin mengatakan bahawa kita bersiaran di dua platform pada hari ini, iaitu di YouTube secara live, iaitu YouTube CIDL dan juga live di Facebook. Mohon para-para penonton dan juga yang mengikuti program ini share lah okay, link YouTube dan juga Facebook. Semoga semuanya mendapat manfaat yang baik, insyaAllah. Okay, kita ada kat situ. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Terima kasih kerana bersama kami CG360 Team. Terima kasih semua. Ini daripada kiriman daripada Diana Suziana yang selalunya menjadi moderator untuk masterclass CG360 ni. Tapi itulah, Alhamdulillah lah saya cakap tadi, setelah saya menjual diri berkali-kali, kali ini saya berpeluang untuk menjadi moderator dan satu-satunya program yang hanya seorang saja moderator. Pada program yang sebelum ini, saya seorang panelis dan ada tiga moderator, tapi kali ini berlainan. Saya seorang moderator saja. Sudah tiada lagi Diana Suzianda bersama kita hari ini. Dan tiada juga lagi Encik Safwat kita, malah Haziq pun tidak bersama kita pada hari ini. Saya dah cantas ke semuanya. tidaklah. Okey, mereka ada hal-hal mereka tersendiri. Mereka ada urusan yang tidak dapat join. Dan Alhamdulillah dapat juga kiriman salam daripada Cik Diana tadi. Ya. Walaupun agak sibuk di situ. Tapi masih lagi sudi untuk bersama dengan kita pada hari ini. Jadi hari ini kita akan membincangkan. Okey, bukanlah membincangkan. Kita ada sedikit penerangan berkenaan tentang cara menggunakan software Adobe Illustrator. Dan software ini seringkali digunakan untuk kita buat design poster, kita buat design banner, malah untuk buat design web, penyusunan atau layout dan sebagainya. Dan dia sering digunakan untuk sering digunakan oleh para designer lah saya boleh katakan. Dan penggunaan Adobe Illustrator ini bukan sahaja digunakan oleh graphic designer saja, malah ia juga boleh digunakan untuk seluruh warga UiTM dalam membuat kerja. Kadang-kadang kita ni dapat tugas untuk buat poster dan sebagainya kan. Jadi eloklah untuk tahu cara penggunaannya secara asas. Siapa yang akan menerangkan dan siapa pula yang akan menjadi panelis kita pada hari ini? Okey, seperti yang tertera di dalam poster di CIDL dan juga grup CG360 ini, panelis kita pada hari ini adalah Encik Muhammad Fikri Saidi Osman daripada Kolej Pengajian Seni Kreatif UiTM Sri Iskandar Perak. Jadi dengan itu, tanpa memuasa, saya menjemput Encik Fikri Saidi kita untuk bersama kita hari ini. Assalamualaikum Encik Fikri. Waalaikumsalam. Izinkan saya untuk memulakan bicara dengan serangkap pantun. Uish, masuk-masuk ada pantun. Okey, CIDL CG360 bagus begini. Share content berhari-hari. Sayalah panel hari ini. Nama diberi Muhammad Fikri. Ha, sebabkan kita dalam mood dunia persilatan kan? Kan? Itu kita mulakan bicara dengan sedikit pantun lah daripada saya. So terima kasih Encik Izzat Muhammad Khalil kerana menjemput saya pada hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih atas ungkapan pantun yang sangat baik. Jarang-jarang kita dapat panelis macam ni kan? Dia bukan saja boleh membuat design tapi boleh berpantun. Saya terkejut. Dia keluarkan pantun hari ini. 10 saat yang lalu. Vibe, 10 saat yang lalu. Ini vibe daripada apa ni? Filem yang sedang hangat diperketekan ni kan? Encik Izzat ada nak beli pantun lah?
Saya kalau nak berpantun tu agak susah lah kan. Apa? Lepas-lepas ni kita boleh? Ah, lepas ni insyaAllah. Sebab saya nak generate otak untuk fikir tu lambat sikit. Yeah. Beli online pun sekarang dah boleh pay later kan. So kita boleh pay later lepas ni. Okay, kita akan pay later. Mungkin di akhir rancangan saya akan memberikan pantun saya. Atau mungkin di program yang selepas ini. Cantik tu. Okay. Okay, hari ini kita akan menjalankan dua program pada jam ketika ini, jam 2 petang bersama dengan panelis kita yang dihormati ini, iaitu Encik Fikri Saidi yang akan menerangkan ataupun menunjukkan sedikit demo lah berkenaan tentang penggunaan Adobe Illustrator. Dan pada petang nanti, kita ada kesinambungan daripada program yang sebelum-sebelum ini, iaitu cara menggunakan Adobe Premiere dalam penghasilan video. Ah, dekat situ. Dia dah tunjuk sikit lah, hint-hint sikit lah. Siapa moderator, siapa panelis dia kan. Anda tetap tengok juga akan bersama dengan kami. Anda tetap juga akan bersama dengan kami. Cumanya nanti yang moderatornya adalah bersama dengan Encik Fikri Saidi dan saya adalah panelis dalam Content Creation Masterclass Adobe Premiere Pro Advanced. Kalau sebelum ni kita dah tengok untuk Adobe Premiere Pro Basic, dan hari ini saya akan tunjukkan sedikit tentang Adobe Premiere Pro Advanced. Okey, itu pada petang nanti jam 3 petang. Jangan lupa untuk terus bersama dengan kami. Sudah pastinya ada konten-konten dan juga intipati yang bermanfaat untuk semua, insya-Allah. Okey, tanpa membuang masa lagi, saya rasa kita boleh teruskan dengan program kita pada pagi ini. Okey, session kita pada hari ini bersama dengan Cik Fikri untuk menerangkan serba sedikit berkenaan tentang Adobe Illustrator. Dipersilakan Cik Fikri Saidi. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih Encik Izzat Khalil. Okay. So sekarang ni saya punya ruang lah untuk menerangkan apa topik kita pada hari ini, iaitu berkaitan dengan Adobe Illustrator. So je lebih kepada basic lah. Penerangan saya pada hari ini lebih kepada basic. Sebelum tu saya nak minta maaf lah kalau ada terlanggar sikit ayat-ayat yang kurang difahami, sebab saya dan juga Cik Izzat kali ni sekampung, kami orang Perak, so kadang-kadang ada ayat-ayat yang terlajak sikit kan. So minta maaf pada audience, so kalau saya terlajak tu boleh bertanyakan soalan lah, apa soalan, apa ayat yang Cik Fikri cakap tadi tu kan. So tu boleh jugalah di ruangan komen nanti ya. Okay, so saya akan bacakan soalan-soalan ni nanti. Okay, alright, terima kasih Cik Izzat. So hari ni kita akan belajar berkenaan dengan Adobe Illustrator, which is Adobe Illustrator ni adalah satu software yang saya boleh katakan sangat-sangat popular lah dalam kalangan industri, dan dalam kalangan pereka grafik di industri mahupun di industri ataupun di inilah dalam sektor-sektor yang di sekitarnya kan. Okay, so Adobe Illustrator ni digunakan dalam pelbagai perkara lah. Okay. Contohnya untuk menghasilkan packaging design, untuk menghasilkan logo, untuk menghasilkan banner, poster ataupun vector art. Okay. Jadi macam-macam perkara lah yang boleh kita dapatkan di Adobe Illustrator. Dan walaupun dalam dunia sekarang ni kita dah ada macam-macam apps, okay, yang kita boleh dapat dalam kita punya mobile phone, tetapi pada saya Adobe Illustrator ni masih lagi relevant, which is dia punya penghasilan ataupun output dia masih lagi tak dapat ditangini oleh mana-mana app sekalipun, sebab dia mempunyai storage, kita panggil storage vector yang sangat-sangat besar lah berbanding apps yang sedia ada. Okay, so hari ni saya nak share screen untuk kita mulakan kita punya kita punya masterclass hari ni. Ada yang telah beri komen seperti Dr. Zulkifli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dr. Zulkifli. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pada petang. Okay, dah keluar kan saya punya screen? Kami dah nampak dah screen Cik Fikri. Okay, alamak dah bocor rahsia dah. Okay, so ini adalah interface untuk Adobe Illustrator. Okay, yang mana kalau kita nak buat apa sahaja artwork, okay, ini adalah dia punya interface utama dia lah. Okay, kalau kita mula-mula buka, kebiasaannya dia akan keluar seperti ini, yang mana kita ada option untuk pilih
apa sahaja jenis canvas ataupun jenis artwork yang kita nak buat. Kalau dapat tengok kat atas ni, dia ada untuk mobile. Okay, kalau untuk mobile ni, dia lebih kepada phone lah kan. Untuk apps pun boleh, untuk iklan-iklan yang ada kat dalam phone kan. Kalau dalam YouTube ke, kita buka kat dalam Facebook ataupun website yang berorientasikan mobile. So boleh digunakan menggunakan template yang dah disediakan kat sini. Okay, kemudiannya kita ada web. So web ni untuk kita designkan website punya design. Okay, kemudiannya kita ada untuk print. Okay, so kebiasaannya kalau zaman-zaman saya belajar dululah kami lebih tertumpu kepada print. Itu benda yang paling besar lah, yang lain tu ada juga. Tetapi yang paling utama lebih kepada print, yang mana untuk kami hasilkan design untuk print poster, okay, untuk buat buku, kemudian untuk print yang benda yang besar-besar. Okay, sehinggalah kepada yang design untuk apa ni orang panggil, signage di tepi-tepi jalan tu kan, yang besar-besar atau bangunan pun kebanyakan yang menggunakan Adobe Illustrator. Okay, sekejap lagi saya terangkan kenapa Adobe Illustrator ni digunakan untuk benda-benda yang besar-besar. Kan, tak ada software lain ke? Sekejap lagi saya terangkan. Okay, kemudiannya kita ada film dan video. Okay, film dan video ni agak baru untuk dalam Adobe Illustrator ni. Okay, yang ini je lebih advance lah kalau saya nak cerita kat sini. Okay, kemudiannya terakhir kita ada art and illustration. So, art and illustration ni pun satu elemen ataupun medium yang sangat-sangat berguna lah untuk dikaitkan dengan Adobe Illustrator. Okay, so untuk hari ni soalan sikit saya fikir, boleh saya mencelah sikit? Ya, boleh. Biasanya kalau kita buat ni kan, dia ada ke kalau macam sebelum ini dekat Adobe Illustrator yang sebelum-sebelum ini kan, kita kena set kalau kita nak buat benda tu, design itu untuk printing, kita perlu set dia as CMYK. Tapi kalau untuk website, kita perlu set untuk RGB. Adakah dia dah memang ada set dia dekat situ, setting CMYK dan RGB? Okay. Sebab kalau sini tengok mobile, ada web, ada print kan? Okay, kalau kita ikut template, bagus juga soalan daripada Encik Izzat Khalil. Sebab kalau tengokkan pada apa ni option yang diberikan, dia setiap satu daripada option yang kita pilih, contoh kita ambil mobile kan, so kita ambil satu template, kebiasaan ni setting dia, kita tengok kat dia punya option setting, okay, dia ada color mode dekat situ. Okay, so bila kita sebut mobile, bila kita sebut mobile, dia dah siapkan semua. So kalau mobile ni dia lebih kepada digital, which is dia hanya berada di dalam kita punya laptop ataupun dalam kita punya mobile phone kan. So itu kita banyak gunakan RGB lah. Okay, yang mana dia tak memerlukan apa ni, PPI yang sangat tinggi. Okay, bila kita nak gunakan PPI tinggi ni hanya untuk bila kita print. Okay, macam contoh kita pergi kepada print. Okay, kita tengok kepada okay, contoh inilah buku, activity book. Okay, kita pergi tengok dekat, oh ini kena download. Okay, kejap, kita share yang tak perlu download. Kalau tak apa, kita pergi kepada A4. Okay, contoh A4 kan, A4 untuk kita print kan. Okay, kita pergi kepada more setting kat sini. Okay, kita kena tahu kat sini color mode. Color mode dia dah tersedia CMYK dekat situ, dan juga dia punya raster effects dia dah pun disetkan kepada 300 ppi berbanding dengan yang mobile tadi hanya 72 ppi. Sebab 72 ppi tu bersesuaian untuk mobile, which is digital, dan 300 ppi ni untuk kita print. Okay, so kalau kita print benda-benda yang besar, A4 ke, A3 ke, A1 ke, okay, so 300 ppi ni adalah setup yang sangat-sangat sesuai lah supaya gambar tu tak pecah. Dia dah membantu lah. Kalau zaman saya dulu kita kena setting satu-satu, kita kena setting kan. Oh, yeah, dia dah membantu. Kalau kita nak buat digital, dia dah memang siap-siap RGB. Kalau kita nak print, kita kena fikir kita nak print size apa, dan dia dah siap setting dia untuk CMYK. Okay, benar kan? Kalau zaman-zaman kita dulu, kalau setiap kali nak print, kita terlupa kan nak set up benda tu. Kita terlupa. Glow-glow dia dah apa ni, dah rupa gambar orang kena tangkap kan. Dah blur dia semua kan. Okay, kita settle untuk kita punya setup. So tadi saya terus memilih kepada A4 sebab hari ni kita punya kelas adalah untuk menghasilkan sebuah poster.
Okay, memandangkan kita di peringkat universiti, kita ada banyak sangat event. Okay, kita ada banyak aktiviti yang kita akan anjurkan pada setiap sem. So, kebiasaannya perkara utama adalah yang perlu kita hasilkan selepas kita dah bermeeting, okay, kita dah tentukan tarikh, kita dah dapatkan dia punya tema. Perkara yang penting adalah poster lah. Okay, poster ni sifat dia adalah untuk kita hebahkan kepada umum tentang kita punya event. Dan di situ ada pelbagai maklumat. Okay, antara maklumat yang akan ada di dalam poster adalah tarikh, okay, tajuk event, okay, kemudiannya maybe kita nak letakkan creative word dekat situ untuk kita tarik kita punya audience. Kemudiannya ada illustration ataupun image, dan kemudiannya ada supportive element. Okay, so lima perkara ni adalah perkara yang sangat penting lah. So lima perkara ni yang saya akan tunjuk di dalam kita punya masterclass pada hari ini. Tetapi sebelum tu saya nak ingatkan, Adobe Illustrator ni dia bekerja berasaskan vektor. Okay, so maybe dalam kalangan audience pada hari ini mungkin ada yang first time dengar apa itu vektor. Mungkin juga boleh terangkan sikit lah apa nah. Vektor. Dan tadi untuk setting color tu dia ada raster 300 apa 300. Ya, yeah, betul. Apa itu vektor, apa itu raster tu, mungkin boleh terangkan sikit. Okay, so vektor ni adalah object image. Okay, dia satu makhluk lah, kita panggil sebagai makhluk kan. Makhluk object image digital. Okay, dia bersifat digital. So bila kita sebut digital ni, kita kena faham digital ni dia dilahirkan di dalam satu platform digital jugalah. So kita menghasilkan vektor menggunakan kita punya perisian komputer. Okay, yang mempunyai medium digital, yang juga bukan resolusi. Okay, kalau saya kata resolusi, resolusi ni bersifat macam image yang kita ambil daripada kita punya kamera. Okay, contoh kita ambil kamera phone, okay, kita tangkap gambar, kita masukkan ke dalam kita punya apa ni, hardware kita, laptop kita, dan kita cuba zoom. Okay, bila kita cuba zoom, gambar tu akan, bila kita dah zoom semakin jauh, semakin detail, gambar tu akan pecah. Okay, dia punya view dia juga akan blur kan, so tak nampak. Berbeza dengan vektor. So vektor ni kalau kita zoom sehingga 900 kali pun, okay, dia takkan pecah. Alright, sebab sifat dia adalah sifat bukan resolusi. So itu yang membezakan dia vektor dan juga image yang kita ambil daripada daripada kamera kita kan. So itu adalah sifat yang keistimewaan besar lah daripada vektor. That's why saya mentionkan tadi, AI ni digunakan juga untuk kita print benda-benda yang besar. Okay, macam signage dekat atas highway tu ke kan, ataupun dekat bangunan punya iklan-iklan yang besar kan. So kebanyakan dia akan menggunakan AI, okay, supaya gambar tu tak pecah. Okay, alright, so kita akan mulakan kita punya sesi masterclass kita pada hari ini. So hari ini saya nak buat poster. So saya akan bagi dua tutorial dekat sini. Tutorial first adalah kita hasilkan dengan menggunakan cara yang manual. Kemudiannya yang kedua, kita akan gunakan cara kita mengambil template yang sedia ada, cuma kita tambah baik sahaja. Okay, so first ni kita akan pergi secara manual. Okay, let's say lah kita punya program pada hari ni. Cik Izzat, kalau ada idea apa program kita nak buat? Saya nak buat program program apa ya, mungkin program saksi rupa diri. Saksi rupa diri, okay, kita buat program kempen lah, kempen saksi rupa diri kan. Okay, so yang pertamanya, okay, sebab disebabkan saya tak boleh nak zoom bila kita dah buka interface kat laptop ni, kita tak boleh nak zoom. So saya harap viewers di luar sana boleh nampak kot ya, dekat bahagian tools kat sini. Okay, ini adalah bahagian tools yang mana kita akan gunakan. Tetapi walaupun kita nampak banyak tools kat sini, saya rasa lebih daripada 20 tools, okay, so kita tak akan gunakan semua. So kita akan gunakan yang selected saja. Okay, so yang saya akan tunjukkan ni lebih kepada selection tool. Kemudiannya direct selection tool. Untuk kita akan guna pen tool, kita akan guna type tool. Lepas tu kita akan gunakan rectangle tool. Dan mungkin juga kita akan gunakan scale tool. Okay, yang lain tu lebih kepada color lah. So itu saja yang penting lah untuk basic punya
cara pada hari ni. Okay, so bila kita nak mulakan, kita dah dapat tajuk, tajuk event. So apa yang kita perlu buat adalah kita tulis dulu dia punya nama event. Okay, untuk nama event yang besar, kita perlu caps lock kan. Okay, kena semua huruf besar, tak boleh ada huruf kecil. Okay, supaya audience lebih tahulah yang mana nama event, yang mana creative word. Okay, supaya tak keliru. Okay, so untuk kempen kita pada hari ini adalah kempen Sasia Lupa Diri. Saya hampir tertulis kempen Sasia Lupa Diri ini. Okay. Jangan lupa Cik Fit, jangan lupa. Okay, so kalau audience pun nampak dia punya tulisan tu agak kecil. Okay, disebabkan kalau tengok dekat bahagian atas ni, kita ada tools untuk apa ni, type punya tools, yang mana dia ada jenis karakter, font punya type, kemudiannya font style, dan kita ada font size. So dekat sini kita boleh control lah size untuk font kita. Okay, kita kira yang paling persesuaian lah dekat sini adalah 36. Okay, 36 ni dah nampak sesuai lah kat sini kan. So kita letak kat tengah-tengah ni. Alright. Okay, nak tukar font? Belum lagi. Kalau macam ni tak ada siapa. Kau tak tahu apa kes ni. Apa kes ni? Tiba-tiba kempen sesara berdiri kan. Okay. So kita cuba cari font lah sikit. Disebabkan kempen ni kempen yang agak, orang panggil, yang agak keras kat situ. So kita kena cari font yang agak bold lah eh. Okay, so kalau audience semua perasan, waktu saya buka dekat jenis font ni, dia menutup kita punya canvas. Okay, so benda putih ni kita bagi canvas lah. So kalau tak nak benda ni kacau, kita boleh tekan space. Okay, tekan space dekat kita punya keyboard tu, dan gerakkan cursor kita untuk dia gerakkan tepi. Okay. Oh, space tu jangan kena hold lah space tu kan? Kena hold space tu. Baik. Jangan angkat. Kalau angkat nanti dia berjarak pula, kosong kan. Kalau account dalam bank kosong-kosong banyak lah belakang kan. Okay, sekarang ni kita tukar dia punya font. Okay, kita ada banyak font. So boleh carilah, disebabkan kita punya campaigning satu campaign yang sangat-sangat tegas. So kita cari font yang mempunyai karakter yang sangat-sangat tegas, which is dia punya karakter dia tebal, shape dia ada tajam-tajam ke kan. Barulah student tu rasa macam benda ni benda yang sangat-sangat serius lah. Okay, tak boleh buat main lah kan. Okay, so kita cari lah yang macam okey lah, rasa ni okey lah ni, ke ada lagi yang lagi ganas sebenarnya ni. Okay, kita tak nak ganas-ganas lah dengan student, kita bagi yang dia nampak macam ganas sikit tapi dia okey-okey lah. Tegas lah, kita panggil tegas. Tegas lah, dia firm kat situ kan. Okay, so bila kita tukar font, biasanya size tu dia akan lari sikit. Okay, so kalau rasa macam font dekat sini dia, size dia macam agak terhad, okay, audience boleh cuba tarik menggunakan dengan cara yang lebih manual lah. Okay, so kalau diperhatikan betul-betul kat line warna biru ni, yang petak ni, dia akan ada point dia. So kita boleh pergi kat setiap point. Okay, bila kita pergi kat setiap point tu, kita besarkan size, kita tak boleh directly tarik. Bila kita tarik, dia akan distort macam ni. Okay, elok-elok gemuk tadi dia jadi kurus kan. So dia dah lari. So untuk kita dapatkan size yang sama, kita hold shift dekat kita punya keyboard, shift tu, dan tekan ke sini lah, kita dah tarik. Okay, supaya dia punya size asal dia tak lari. Okay, so kita dah dapat dah. Okay, kita tengok pun kita dah rasa macam wah, ini poster yang sangat-sangat tegas kat sini kan. Okay, acah-acah tegas lah eh. Okay, so seterusnya kita akan masukkan another text kat sini. So kita akan letakkan maybe satu ayat lah ayat yang agak tegas. Apa ayat ni Cik Izzat kan kita nak letak? Agak-agak ada cadangan tak? Kempen Sasia Rupa Diri. Okay. Ayat dia kita tulis sini lah pakai kemas. Pergi kelas. Wah, ini kemas. Macam nak buat pantun. Kita kan mood silat sekarang ni. Oh, pulang dekat sini pun. Kalau dekat apa, Encik Ashraf ada tanya ni, kalau dekat Mac macam mana? Shift juga ke? Saya rasa sama saja. Kalau dekat Mac kita tekan shift juga. Cumanya kalau ada yang kita kena tekan control tu, dia berubah kepada command lah kalau dekat Mac.
Saya kalau bab Mac ni ha dia kelaut sikitlah. So nak sebutlah kepada Cik Izzat yang menggunakan kita ada pelan kita saling melengkapi Cik Fik. Kita saling melengkapi betul. Hari ni kita saling melengkapi. Kalau saya guna Windows dia memang tahun depan baru siap poster. Sebab itulah kita diketemukan pada hari ini. Ya, sebab itu kita ditolong. Saling melengkapi. Okey. Okay, so kita dah ada creative work kat sini lah eh. Kita letakkan tengah-tengah ni. Okey. So poster ni nampak macam kosong sangat. Okay, nampak agak kosong. So kita nak letakkan sebuah sedikit elemen lah. So kalau untuk basic ni saya cuba letakkan elemen-elemen yang agak basic. Okay, supaya kita tak adalah rasa macam susah sangat kan. So kita bagilah color-color yang agak tegas kat sini. Contohnya warna merah. Okay. So kita gunakan rectangle tool tadi untuk hasilkan tool, untuk hasilkan shape kat sini. Dan kita cuba untuk bermain rectangle tool ni untuk jadikan satu supportive element lah eh. Kita just create je. Okay, macam contoh bila kita double click dekat kita punya point hujung ni, saya dekatkan lagi. Double click, kita boleh tarik dia punya shape tu. Alright. Oh, tapi ini cursor yang warna putih itulah kan? Direct cursor warna putih. Jadi tu kita ada dua, satu selection tool, satu lagi direct selection tool. Ini kita pakai okay, kita pakai direct punya lah. Betul kita klik lagi sekali dua, hold, kita tarik kat sini. Dia jadi macam ada elemen-elemen shape lah kan, macam wow. Macam budak-budak pun macam takut lah benda tajam-tajam je ni kan. Tapi kalau tengok dekat tools tu, rectangle ni hanyalah untuk peta kan. Tapi macam mana kalau kita nak buat benda tu yang ada curve seperti bulat. Okay, kena ada curve. Okay, tak apa kita buat manual. Kita suka pakai manual lah, kereta pun kereta manual. Okay. Kita keluarkan balik satu lagi rectangle. Okay, kita tak naklah tegas sangat, nanti budak takut kan. Kita buatlah bagi dia ada curve sikit kat ujung-ujung. Okay, so kita cuba dulu, tarik satu dulu, double click ujung ni, tarik. Kemudiannya kita tarik lagi yang ni. Okay, sekarang ni kita nak curve yang ni. Supaya dia tak nampak dah sangat tajamnya kan. So nampak dah dekat sini ada satu point, okay. Yang mana kalau kita pergi dia dekat cursor tu ada satu lagi icon macam curve kat situ. So just click dan kita tarik je. Okay, kalau tarik kat ujung ni, sudah jadi. Boomerang kata orang Solia. Kan? Okay. So dia dah jadilah apa satu supportive lah. So kalau nak kita kalau banyak bulat lah. Cik Fik. Kalau bulat pun boleh sama je. Kalau bulat kita ambil tu lah. Dekat rectangle tu ada banyak lagi. Dekat rectangle ni. Kalau dia perhatikan di setiap dekat bahagian tools ni dia akan ada dia punya option. Bila ada macam anak panah kecil dekat dia punya edge ni kan. So just kita klik lama-lama, dia keluar lah. Jenis-jenis lain lagi. Kalau nak pakai bulat, boleh pakai bulat. Tarik bulat, tak situ. Tarik lagi, polygon. Dia jadi polygon dekat sini. Okay, keluar pun ni dapat. Okay, lepas tu nak jadi lain pula. Lagi sekali. Okay, dia nak jadi star pun dah jadi star kat sini. Udah meriah pula kan. Tapi tak apa, kita letak je. Tapi okay, bila jadi macam ni, kalau audience dapat tengok, bila kita letak macam-macam rectangle, dia punya rectangle ni dia menutup kita punya tajuk kat belakang tu. So macam mana kita caranya kita nak nak nampak kembali tulisan tu. Okay, so caranya kalau mana yang terhalang ni, kita pergi dekat image tu, dekat rectangle tu. Okay, right click, pergi kepada arrange. Okay, send to back. Okay, so dia akan duduk lah kalau makan tulisan tu. Jadi okay, right click bila right click, information tu arrange. Ikut je nak hantar mana. Untuk mau mak dia ke mau bapak dia. Okay, boleh pilih tu. Cik Ashraf dia tanya lagi ni, tak ada pun tiga segi. Mungkin dia nak buat piramid kot. Cara nak buat piramid. Piramid lah, okay. Kalau piramid kita boleh pakai juga yang rectangle. Saya buat matematik ni fail sikit, tapi boleh lah kalau nak meteor kan. Okay, kita cuba meteor kat sini. Okay, kita ambil petak dulu. Okay, kita cuba. Double click, letak kat center. Sebab dia manual kan. Okay, lepas tu kita right click lah. Double click lagi,
terbawa ke center lagi. Oh, dah jadi piramid. Okey. Ha, ni tiga seginya yang Cik Ashraf minta. So, kita boleh tukar color. Contohlah color nak color kuning lah. Okey, color kuning. Okay, kita letak lah. Kuat peraknya sampai warna pun ambil warna perak tu. Kita gabung kat jadi Selangor. Warna kuning. Okey. So kita dah ada dia punya elemen-elemen dia lah. So kita dah ada elemen typography dekat sini, iaitu font. Kita dah ada supportive element yang ada macam-macam shape kat sini. Okay, seterusnya kita nak masukkan lagi sedikit lagi dia punya info. Okay, so kita boleh masukkan info yang lain. Contoh tarikh. Okay, so kita boleh font ni, maklumat lain kita boleh letak kat mana-mana. Okay, so kita boleh klik kat dalam kita punya rectangle tadi tu, hexagon tadi tu. Okay, kita masukkan kat situ 10 Februari 2022 sampailah 20 Ogos 2022. Okay. So nak tukar color. Okay, sebab dia kan color hitam, color merah tu pun dah gelap. So kita nak bagi dia kontras, kita boleh directly tukar dekat swatches ni. So dia tukarlah color kat situ. Okay, so kalau ada maklumat lain lagi, kalau malas nak type, pergi kat sini, kita boleh edit dia. Okay, dengan kita klik saja kepada alternate kat sini, kat kita punya keyboard, sehingga dia keluar dia punya logo, dia punya icon tu ada double cursor kat situ, hitam putih. Lepas tu kita tekan kita punya left side ni, kita buat keluarkan satu lagi. Oh, ini untuk clonekan dia. Bila macam duplicate. Bila kita clonekan atau copy kan dia kan. So jadi kita boleh edit dia. Caranya kena pergi dekat objek yang kita nak duplicate tu, cursor kita pergi dekat situ, kemudian tekan alternate tu kena hold lah. Kena hold. Kena hold. And then kita just drag saja. Drag aje. Okay. So kita bagi tahu pula dia masa pukul apa, 8 pagi hingga 5 petang. Okay, sebab tu kita mention pergi kelas kemas, pulang kemas. So itu time diorang pergi kelas, time diorang balik kelas. Okay, so dah ada lah kat sini dia punya poster tu. So untuk yang lain-lain, kalau kita nak tambahkan lagi, biasalah kadang-kadang berlainan orang ni, dia lain-lain dia punya selera dia kan. Dia nak buat macam-macam, dia nak background dia tak nak putih. So kita boleh guna juga teknik tadi, kita gunakan rectangle tool. Okay, kita boleh set secara manual kat ujung edge kat bahagian atas kiri. Tarik je. Pull, tarik sampai dia menutup satu F4 tu. Okay, sehingga jadi putih. Dia jadi putih sebab canvas dia putih kat dekat bahagian fill color. So untuk kita tukar, okay, make sure kita dah klik pada dia punya canvas. So kita just tukar je color. Okay, tu tukar warna biru pula. Okay, dah lepas kita klik pada warna biru. Tapi segala lapisan dan elemen tadi tu dah hilang. Hilang kan? Okay, hilang sebabnya dia duduk belakang canvas biru ni. Sebab kita dah buat benda baru, kita nak tutup semua kan. So caranya samalah bila kita nak letakkan dia kat belakang balik. Kita kena apply lah tadi tu, right click, arrange, dan send to back. Kita letak ke belakang. Okay, sudah siap. Tapi itulah, tulisan dia bergelap sama background. So nak alter balik tulisan tu macam biasa, klik je kat tulisan tadi. Kita ambil color lain lah, warna kuning kan. Tukarkan. Ini pun sama, boleh tukarkan. Tapi kalau setengah-setengah, saya ada baca sini, setengah-setengah tu dia swatch tu tak terkeluar. Swatches tu tak keluar. Macam mana nak bagi keluar ataupun macam ada mana cara lain untuk tukar color? Ada setengah-setengah ni bila dia buat, swatches tu tak terpapar dekat skrin mereka. Oh, ni tak ada keluar pilihan color? Okay, yang itu lebih teknikal lah. Yang itu kalau berlaku, mungkin saya pun tak arif sangat lah untuk bahagian swatches ni kan. Sebab dia depend kepada kita punya laptop punya chip-chip ni segala hal lah. Benda-benda yang di dalam hardware kan. So kalau berlaku kalau benda tu, kita make sure kita nak tukar color macam mana? Ada cara lain? Kalau berlaku, kalau tak ada option lain, saya lebih prefer untuk save dulu kerja kita. Kemudiannya tutup balik dan buka balik lah semester.
kebiasaan ni dia akan ada balik semua kala ni. Kalau kita setting mula-mula tu tak ada, itu adalah disebabkan apa ni, waktu kita set up canvas mula-mula tu yang ada masalah. Ada masalah lah. Ada masalah kat situ. Okay. Saya pun pernah mengalami benda tu, sebab tu saya kata mungkin komputer lah. Okay. So cara yang saya akan gunakan adalah saya save dulu. Apa-apa pun kena save dulu. Dan kita tutup dulu kita punya AI ni dan buka balik. So lepas tu insyaAllah akan ada lah. Kalau tak ada, kita boleh pick up color lah. Tapi pick up color tu je dah advance lah kan. So ni je lebih kepada basic saja. Alright. So settle kalau untuk... Kalau tukar color dekat tepi tu boleh ke Cik Fik? Macam mana? Yang tukar color kan dekat bahagian HR, dekat bahagian tool semua tu, bawah tu pun macam ada warna. Kalau kita tukar warna kat sini boleh juga? Ha. Okay, dekat sini boleh. Okay, dekat sini je lebih bersifat kepada manual lah. Mengikut kita punya... kita punya minat. Kadang-kadang color yang dia dah bagi dekat sini ni ada color yang kita tak minat kan. So kalau kita nak tukar, okay, yang lebih manual, ala-ala dah manual tadi kan. Okay, kita ketepikan sikit dia punya canvas ni. Okay, kita klik je. Klik je dekat tengah-tengah ni, double klik. So dia akan keluar dia punya color picker kat sini. So kita boleh pergi dengan lebih, orang cakap apa, manual lah untuk kita pilih color. Okay, contoh kalau kita klik yang terang sikit kat sini. Nanti kita klik dia okey. Kerja tak pergi keluar kat sini. Kita klik okey. So dia akan tukar lah color mengikut kepada color picker tadi. So kalau kita nak dia terang lagi. Okey. Kita klik okey. So dia akan tukar directly dekat poster tu. Tapi ni macam style lama-lama je style lah. Macam vintage punya, macam rare punya poster kan. Okey. So itu adalah step yang pertama lah, iaitu kita masukkan poster secara manual. So bila kita secara manual dengan cara yang basic ni, dia biasanya poster tu dia agak sedikit limit lah. Okay, dari segi dia punya idea, dia hanya lebih kepada penyampaian information saja. Okay, kalau kita nak pergi yang lain-lain tu dia lebih advance kan. Okay, so saya extrakan satu cara lagi, yang mana cara ni kita menggunakan template lain, template yang dah ada di internet. Okey, ini saya tutup dulu. Okey. Kita macam mana nak dapat poster ni? Dapat poster ni adalah caranya kita kena download di internet. Okey, saya tunjuk caranya. Kalau kita buka dekat Google. Sekejap, saya putar balik. Nak pergi ke Google. Okey. Boleh type free pick poster. Okay, type free pick poster. Kemudiannya klik kepada mana-mana sajalah yang kita nak. Kalau kata dah keluar ke atas ni, klik je ke atas ni. So dia akan directly bawa kita ke page free pick ni, yang mana dia ada macam-macam jenis poster. Okay, ada yang free, ada yang berbayar. Okay, kalau kita tengok yang ada crown ni dia berbayar. Kalau tak ada crown ni maksudnya free lah. Okay. So untuk kita nak download kita punya poster tu, kita kena cari dulu poster mana yang kita nak. Kalau tadi saya ambil contoh tadi tu adalah poster sukan mana tadi eh. Kita cari contoh sekejap. Poster sukan tadi letaknya di... Alah lambat lah saya cari kat sini. Banyak pula kan. Direct lah eh. So saya dah download. Okay, kalau cara download dia, kalau macam contoh kat sini, pergi je download kat sini. Okay, klik download. Okay, tu free download. Jadi free downloadnya button kat sini. So nanti file tu je akan dapat dalam bentuk satu contoh. Okay, ialah bentuk zip. So kita klik je kat situ dan kita terus klik je. Oh, macam ni je file PSD, file Photoshop. Kita punya file AI. So kalau AI dia akan keluar file AI lah yang berwarna kuning ataupun orange kat situ. So kita boleh klik dan kita akan dapat file dia. Macam contohnya file macam ni. Okay, dia kosong je file dia macam ni. So bila file macam ni kita dah dapat, so kita boleh adjust semua maklumat-maklumat yang dah sedia ada dalam ni. Termasuk kalau kita nak masukkan gambar.
Okey, kalau saya nak masuk ke gambar, macam tadi ada gambar orang silat kan. Sebab sekarang ni musim-musim orang duduk layan silat. So macam saya ambil gambar ni tadi. Okey, saya dah save. Saya dah save. Saya buka dekat saya punya folder, saya save gambar silat ni. Okey. Kalau saya suka drag lah. So macam-macam orang je macam drag. Lah. Saya drag je, drag daripada window-nya folder ni terus masuk ke dalam AI. Okay, so kita dah ada dia punya image dekat sini. So biasanya image tu dia akan bersoalan daripada kita canvas. Okay, sebab setting size yang gambar kita ambil kat dalam Google tadi pun besar. Okay, so untuk kita kecilkan size dia, kita boleh pergi kepada scale tool. Okay, yang ada dekat tool desk ni. Okay, double click di situ. Okay, kita boleh pergi kepada maybe 30% ke atau 20%. Kecil tengok. Okay, dah kecil di situ. So mudah lah untuk kita resizekan dia kan. So untuk kita resizekan dia, letak dulu gambar dekat sini. Okay, bagi judul atas poster dia dulu. Sebenarnya mudah untuk kita letakkan. So kita optimal sikit. Okay, ingat tekan shift, pull shift lama-lama untuk kita tak rosakkan dia punya size. Kalau letak gambar dia punya size lah, dia akan penyek. Dia akan distort lah. Dia akan distort macam tadi tu. Okay, so jangan tu untuk poster. So untuk kita bagi dia duduk di antara elemen-elemen dalam poster tu, so kita kena boleh pergi arrange ke, dan juga klik kepada backward, ataupun kalau nak mudah lagi kita ada cara shortcut di mana kita ada control dan kita ada yang button minus dekat ataupun button apa yang kita panggil sebelah plus tu, saya rasa minus kan. Yang bentuk macam tu ke? Dia tolak tu. Dia tolak. Dekat kita punya main button dekat dalam kiraan 1 sampai 9 sebelah kosong. Sebelah kan kosong. Okay. Minus lah. Minus. So tekan control, tekan minus banyak kali. Dia tekan minus. Sorry. Saya silap. Itu zoom. Oh, itu zoom. Okay. Itu zoom in, zoom out. Itu zoom. Saya nak tanya yang ni tadi ni. Apa yang bracket tu? Yang macam bracket tu eh. Macam bracket. Okay, ada bracket tu. Okay, kita tekan banyak kali sehingga dia betul-betul masuk. Okay, dia masuk ke dalam elemen kita punya poster tu. Okay, yang lain ke elemen ni lah yang dah disediakan oleh mereka-mereka yang dah upload di dalam kita punya software tadi, dalam kita punya website tadi. Okay, so kalau viewer semua dapat perasan atau nampak kat sini, gambar persilat ni dia terlebih daripada canvas. So untuk kita fitkan dia dalam kita punya canvas ni, kita perlu crop. So kita kena crop image ni. So dekat bahagian atas ni dia ada macam-macam option. Ada embed, edit original, image trace, mask, juga crop image. So kita crop saja image ni. Tekan crop image, proceed. Okay, so dia ada area dia yang dia bagi. Okay, so kita nampak ini adalah area poster tersebut. So macam kita pergi dekat dia punya ikon dekat sini, kita tarik je. Sampai boleh dekat hujung. Alright. Sama juga dengan bawah. Okay, ni pun lebih. Kita naikkan. Okay. Kita tekan apply kat bahagian atas juga. So dia akan fit betul-betul dalam camera poster tu. Okay, so untuk kita edit maklumat-maklumat dalam ni, kita boleh directly click saja. Contoh kickboxing ni kita nak tukar kepada pencak kan, kita just terus je double click dekat tulisan tadi tu, terus je pencak. Okay, boleh naik ni pun kita boleh tukar macam biasa. Okay, pencak silat. Okay, kita dah tertarik kan, tertarik pun double click je pada kita jadi tulisan tu. Okay, lokasi pun sama, kita double click. Okay, kita boleh tukar macam contohnya maybe dekat Ipoh ke kan, Ipoh Mall contoh eh, tu buka pukul 6 petang ni tak lewat sangat, kita buat pukul 5 petang kan, nak tukar macam apa saja, nak tulis semua kita tulis je, tulis je apa saja maklumat dalam ni. Ok, contoh perlu bawa ais kad pengenalan dan juga lesen. Contoh, tiba-tiba nak silap kena buat lesen kan.
kita ada QR kat sini. Okay, nombor telefon, website, so kita boleh order lah. So kalau boring-boring kan, kalau macam rasa macam nak adjust dia punya elemen-elemen dia pun boleh adjust sebenarnya. Okay, cuma kita kena klik banyak kali sebab dia dalam layer yang sangat banyak. Kita kena tekan double click sehingga dia dapat dia punya area. So area dia tu kita boleh gerakkan. Contoh benda tak kan, nak bagi dia epic sikit kan, tarik dia. Dia boleh adjust, tak ada masalah. Kita buat dia. Kita buat dia. Kita sampai dah. Okay, dah siap tu kita klik je dekat tempat kosong ni. Okay, so itulah dia punya step lah untuk kita edit poster yang sedia ada lah. Tapi make sure lah yang poster yang sedia ada ni hanya yang free access dan juga yang dibenarkan oleh pemegang license. Okay, sebab kebanyakan ni dia ada license yang tertentu di dalam website tersebut. Okay. So itu adalah dua cara yang sangat-sangat basic lah untuk penggunaan Adobe Illustrator, dan juga bersesuaian lah untuk digunakan sekiranya tuan puan ada nak buat poster-poster event dan sebagainya. Okay. So bila kita dah siap edit, of course kita nak exportkan dia ataupun kita nak save kan untuk kita war-warkan di luar sana kan, poster tak sampaikan info. So dengan cara yang mudah, okay, kita ada dua cara. Satu caranya kita pergi ke file, kemudiannya kita pergi ke export. Okay, export, kita pergi ke export as. Ini kalau kita nak save kepada JPEG. Okay, so JPEG ni adalah file yang sangat-sangat lazimlah digunakan. Okay, sebab dia mudah untuk kita masukkan di dalam kita punya apa ni, WhatsApp, Telegram, alright. So kita locatekan dia punya folder dulu. Poster silat, savekan nama. Okay, dekat sini kita perlu ingat bila kita save nama, kita dah make sure dia punya type file dia dalam JPEG. Kita perlu klik kepada use artboard. Okay, kalau kita tak klik kepada use artboard ni, dia akan save sekali dengan yang luar ni sekali, yang kosong ni. Oh. So kita buat poster tak kecil je. Okay, sekarang kita nak dapatkan, kita save yang dalam artboard saja. Okay. So maknanya kita, dia akan paparkan apa yang di atas canvas sajalah kalau dia buat canvas saja. Yang luar-luar tak ambil. Dan ni kita kasi. Okay, bila export, okay, yang ni yang tadi Encik Izzat dekat tadi tu. Okay, bila kita buat print, okay, benda tu kita perlu print. So kebiasaannya kita akan gunakan color model CMYK lah. Dan juga kita set resolution kepada 300 ppi untuk kita make sure dia punya quality gambar dan juga illustration dalam poster tu apa ni, berada di dalam high quality lah. Okay, so dua benda ni penting. Okay, kalau nak di dalam mobile saja, macam nak bagi dekat dalam WhatsApp ataupun nak upload dekat dalam IG sebagainya yang bersifat digital, boleh klik kepada RGB. Okay, resolution tak perlu tinggi. So boleh pergi hanya kepada medium ataupun 72 BPI je dah mention kat screen. So screen ni pun dah boleh lah, dah bersesuaian. Okay, so kita boleh tukar setting macam tu saja pun tak ada masalah. Okay, kita klik pada OK. Okay, boleh kita klik pada OK, kita buka balik pada folder kita. So poster tu dah ada, kita boleh klik. Kita nampak tu apa ni, poster tadi, dah siap poster. Sama juga dengan yang poster mula-mula tadi, sama juga step kan. Kita pergi saja dekat bahagian atas ni. Okay, klik pada file, export S, nama kan dia. Okay, make sure dia use artboard. Dan kita export. Kita pergi pada RGB untuk post kat dalam WhatsApp. Screen resolution screen 72 ppi, dan kita klik OK. Kita pergi kepada kita punya explorer dan kita punya poster dah ada. Dah get ready untuk kita publish dekat dalam Facebook, dekat dalam IG story ke, nak buat apa nama ni, iklan dekat yang bersifat digital lah, website ke pun dah boleh. Okay, so Izzat, Saya boleh nak bacakan ada beberapa soalan dekat sini. Soalan?
Terutamanya daripada Dr. Zulkifli Abdul Latif. Dia tanya template kickboxer dapat kat mana? Template. Oh, mungkin dekat yang tadi Cik Fik dah tunjukkan template poster tu boleh dapat dekat free pick. Boleh klik je dekat dalam Google free pick. So dia dah akan ada macam-macam illustration lah. Di situ kita boleh setting lah nak poster ke, nak brochure ke. Just klik je dekat ruangan carian dia. Kemudian kita ada lagi soalan daripada Muhammad Haziq Abdul Rashid. Boleh tuan berikan pendapat untuk pendekatan yang paling sesuai sama ada Adobe Photoshop, Raster Base atau Adobe Illustrator, Vector Base untuk graphic designing. Software mana yang lebih okey? Tanya antara dua software, Adobe Photoshop ataupun Illustrator, mana yang lebih bersesuaian? Bersesuaian maksudnya kita gunakan graphic design lah eh. Okey. Ini saya punya pendapat je lah, tak ada terkait dengan pendapat mana-mana individu-individu yang berpengaruh di luar sana. Okay. Kalau ikutkan kepada saya, dua software ni adalah dua software yang sangat besar lah dalam industri graphic design. Okay. Untuk Adobe Photoshop ni je lebih kepada raster based, which is kita nak ubah suai gambar, okay. Kita nak ada web manipulation ke, okay. Berbeza pula dengan Adobe Illustrator, iaitu dia menggunakan vector base. Yang mana vector base ni dia terkait dengan elemen-elemen grafik seperti font, okay, shape, kemudiannya color pun kita boleh adjust kat situ. So dia bersifat vector kan. Okay, so kalau tanyakan pendapat kepada saya, yang mana yang lebih bersesuaian, kalau saya sendirilah, saya lebih menggunakan Adobe Illustrator. Okay, tetapi saya tak kata Photoshop ni perlu ditinggalkan. Okay, sebenarnya sebaiknya adalah kita gabungkan dua-dua. Sebabnya kalau kita nak menghasilkan macam poster ke, kita nak menghasilkan apa saja artwork yang melibatkan visual, biasanya kita akan ada semua. Semua tu maksudnya kita ada image, kita ada typography, kita ada elemen-elemen lain yang bersifat supportive kan. So better kita gunakan dua-dua software ni, tapi dia tak berjalan serentak lah. Dia akan berjalan sebagai satu proses untuk kita siapkan satu satu hour. Macam kita masak kat dapur lah kan. Kita masak kat dapur, kita nak buat kuah kari. Tapi kuah kari tu kenalah melalui macam-macam perkakas ni kan. Macam mangkuk kan. Mula tumbuh kat batu lesung, baru masuk kuali baru kita reneh kan, betul tak ayat saya? Perumpamaan Cik Fikri tu terbaik. Apa dah jadi kari tu? Ikut kefahaman lah dan juga planning lah. Apa yang kita rancangkan untuk, apa yang kita ingin hasilkan. Kadang-kadang mungkin kita nak hasilkan sebuah poster, movie poster sebagai contoh lah. Betul eh? Kalau betul kan saya Cik Fikri, kalau saya salah, ini fahaman saya atas penerangan Cik Fikri lah. Movie poster tu kita ada image yang mungkin barangkali kita perlu buat sedikit enhancement ataupun edit, ataupun kita panggil dalam bahasa yang terkininya photo manipulation, kan? Gambar photo manipulation. Bila dah siap photo manipulation, kita bawa pula masuk ke dalam Adobe Illustrator untuk menambahkan lagi sedikit elemen-elemen grafik dan susun atur layout dari segi tipografi dan sebagainya, kan? Kemudian betul. Hasil betul, lah menjadi sebuah poster yang menarik. Saya juga ingin mengingatkan untuk para penonton ataupun kalian yang mengikuti CG 360 ini pada hari ini, pada petang ini, jam 2 petang ini, bolehlah mengisi ruangan, ada link yang diberikan di ruangan chat itu, bolehlah isi Google Form itu untuk kami berikan e-certificate ini. Okay. Terima kasih juga yang mengikuti kita pada hari ini. Ramai nampaknya kat sini Encik Fik eh. Kita ada Encik Muhammad Azhar Samin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Baros Nita Jaafar. Oh yang ni saya susah nak sebut nama dia sebab dia macam nama orang putih. Cloud Nimbus ni. Kan? Oh. Iaitu yang artis tu. Oh artis. Selamat datang Encik Cloud Nimbus. Oh, lepas tu kat bawah ni ada Ashraf Abdul Rahman. Terima kasih atas segala pertanyaan. Okay,
mungkin ada apa-apa nasihat ataupun kata-kata semangat untuk penonton kita hari ini, Cik Fik, dalam menggunakan Adobe Illustrator? Kata-kata pada saya kan. Okey. Adobe Illustrator ni adalah salah satu tools lah untuk kita sebagai educator. So terpulang kepada semua, sebab bukan sahaja kita ada Adobe Illustrator, kita ada macam-macam lagi software ataupun apps yang lain. So dalam dunia education pada hari ini, kita tak boleh hanya berharap kepada perkara ataupun konten-konten yang sedia ada. So kita perlu untuk create perkara tu sendiri, sesuatu bahan tu sendiri, untuk sesuatu info tu sampai mengikut cara kita, kan? So kalau kita bergantung harap kepada perkara benda-benda yang dah sedia ada, yang disediakan oleh orang lain, dia tak dapat untuk menjadikan satu info yang betul-betul mengikut apa yang kita nak. So dengan tools yang ada, okay, macam contoh Adobe Illustrator ni, kita boleh membuat ataupun kita boleh create sesuatu content tu mengikut kreativiti kita sendiri. Saya suka bila kata kreativiti ni, maksudnya kita bukan kita nak menghasilkan content tu sebagai kreatif, tapi kita yang menghasilkan tu perlu jadi seorang yang kreatif. Kan? Mana cakap dan ya. Untuk menjadi seorang kreatif ni perlulah melakukan banyak latihan lah, kan? Banyak latihan. Dan untuk apa yang ditunjukkan oleh Encik Fik tadi adalah satu perkongsian yang amat bagus sekali. Ditunjukkan sekali, iaitu bagi beginners, sebab nama tajuk program hari pun adalah Adobe Illustrator Basic. So bagi beginners atau yang baru-baru menggunakan Adobe Illustrator ni, boleh download template di Flipik dahulu untuk kita mengikut susun atur layout, peletakan font di mana, font apa yang boleh dipakai. Dan mungkin selepas sebulan dua bulan kita praktis, kan, kita buat latihan, kan, kita selalu main dengan tu, mungkin kita boleh menghasilkan sebuah susun atur layout yang lebih kreatif dan lebih menarik, insyaAllah. Jadi dengan itu rasanya sekarang pun telah jam 2.59. Sampai di sini sajalah program kita pada sesi kali ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih buat anda semua yang mengikuti CGL CG360 ni, CIDL. Kalau saya boleh nampak kat sini, kita ada Encik Ahmad Ikhwan, Encik Ahmad Ikhwan Ahmad, Encik Azhan Wahid, Encik Sahan Nizam Harun. Terima kasih semuanya. Dr. Zulkifli juga ada kata setuju, karya kita, khazanah kita. Betul. Betul. Dan kalau saya baca kat sini daripada Puan Zatil Farihiyah Rasdi, terbaik, terima kasih untuk ilmu Tuan Fiku. Ada panggilan, nama panggilan Tuan Fiku. Bolehlah lepas ni sambung untuk AI Intermediate, good vibe. Terima kasih atas ilmunya. Kalau Encik Ashraf ni, dia kata win one more. Kalau one more, sesi kita hari ini tidak berhenti di sini saja. Kita akan bersambung sesi kemudiannya pada petang ini, jam 3.30 petang nanti. Tidak lama, hanya 30 minit untuk berehat saja bersama dengan saya sendiri di Content Creation Masterclass Adobe Premiere Pro Advanced. Sebab sebelum ni saya dah buat pun untuk Adobe Premiere Pro secara basic, dan hari ni insyaAllah saya akan tunjukkan sedikit secara advance. Jadi jangan lupa untuk bersama dengan kami sekali lagi, kerana moderatornya adalah tak lain tidak bukan yang kancak dan bergaya, Encik Fikri Saidi Osman kita hari ini. Okay, hari kita, hari kita. Hari ini adalah hari kita. Pada jam 3.30 petang sehingga 4.30 petang. Dan jangan lupa buat anda yang menonton ini, sila hebah-hebahkan dan kongsikan kepada rakan-rakan di media sosial anda, kerana kami bersiaran secara langsung di dua platform, iaitu di YouTube dan juga di Facebook CIDLUITM. InsyaAllah semoganya bermanfaat pada hari ini. Dengan itu, akhir kata daripada saya, terima kasih sangat-sangat dan terima kasih kerana join kami. Semoga ilmu yang telah dikongsikan oleh Encik Fikri kita sebentar tadi dapat memberi manfaat kepada kita, dan kita hebah-hebahkan supaya dia menjadi salah satu saham di akhirat, insyaAllah. Jadi dengan itu, saya ingin signing off. Terima kasih dan Assalamualaikum. Jumpa pada petang nanti jam 3.30 petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua.